Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Eh, mana? Eh, lo. Ke mana? Ni budak-budak ni. Duk kecoh apa. Duk budak langgar si Ken. Kat mana? Kat mana? Ha? Bawah ni. Bawah. Kat kolam ni. Ha, jap. Aku turun jap, ha. Okay. Kau dengar aku tekak sakit ke? Okey. Hang ah. Ah, kita. Oh, tangkap duit aku. Duit aku mana? Duit aku. Hang buang. Eh, buang. Eh, mana kau hang ah? Oi. Oi. Apa suara? Bangun tidur. Oi, api. Aku baru bangun tidur aduh. Oi. Oh. Mikano. Dari tadi aku lalu-lalang tak nampak. Mikano, majik kau Mikano. Makio. Makio. Ha. Weh, hantar tadi Ken kena terbang tau ni. Azal, siapa? Orang langgar tau. Weh, Ken. Siapa rembat kau? Siapa rembat kau? Siapa langgar kau? Tadi. Tadi dia orang tengah. Dia dah kasi duit kat ni. Ha? Tapi kita pau dah di. Pau duit dah dia. Mana budak tu? Budak tu mana? Gerak dah. Dia gerak. Weh, cari dia. Aku tak boleh. Aku usik. Beradik aku memang tak boleh. Aduh, sakit. Mana? Aku dah sound dah tadi. Makio. Ni brother ni ke? Weh. Weh, brother. Eh, boleh dah? Lu langgar budak gua? Ha? Bukan saya bawa. Oh, ya, yeah, bukan dia. Sorry. Okay, salah okey ni. Ya ni ya? Ha? Weh, boleh dah? Weh. Eh, bukan. Sorry. Bukan. Sorry. Weh, kurang hajar betul. Weh, kau keluar. Kau keluar sekarang, ha? Roy, terima kasih Roy. 100 star Roy. Terima kasih Roy. Eh, lu keluar sekarang, ni ah. Wei, yang makin dia langgar ni. Aku nak pesan kang. Wei, kau bawa kereta elok boleh ah. Ha? Satu je, driver belah kiri. Ah, sekarang ni kat sini tempat. Wei. Siapa driver? Wei, kau keluar sekarang, kau keluar. Keluar. Eh, lu keluar. Kau keluar. Kau keluar. Siapa seorang tu? Wei. Siapa dah gelap? Jangan sampai kau berkutik lo tau. Wei. Nak kutip pula. Marilah kutip. Wei, mula kutip kamu, wei. Nak kutip, mari lah. Sembang lebih pula. Oh, tu kereta tadi. Tu dia tu. Oh, tu kereta dia tu. Tu. Oh, dia? Ni tadi langgar. Ha, tu langgar ni. Jom. Oi, ha? Oh, kau yang langgar tadi. Kau yang langgar dia, ha? Kau mutu. Kau keluar sekarang, kau keluar, woi. Woi. Lari eh, goyang. Volkswagen biru eh. Weh, kau ingat tau. Volkswagen biru. Anjing ke apa? Apa ni? Sizat tak kerban. Ken. Ken, okey ah, Ken. Ken, okey ah. Tu mabuk sini. Ha? Sakit. Ni mabuk sakit ni. Ya, aku tengok sikit kaki kau. Bila kata jangan buat klik Tino malam tengok jangan tengah jalan. Bau celah kangkang pekat juga kan. Kau tak ni ya, tak masuk seluar. Apa yang terjadi sebenarnya ni? Dia ni tadi biarlah. Dia tak mandi. Si Abel ni duk mandi tadi. Dia duk dekat lok tiba-tiba tahu pakai baju keluar. Pengotor. Tak, sekarang apa fikir ni? Aku baru bangun tu. Tak ada. Malam kita nak plan nak beli kereta kan. Kita tak alah. Takkan ambil kereta. Ambil kereta apa? Kereta murah wei. Cecik sikit. Tak. Kita belilah kereta kan. Beli kereta kan? Nak bercuti senang. Beli kereta kan? Di mana-mana pun senang. Iya. Belilah kereta. Iyalah, beli kereta kat mana? Okey, sekarang kau ada berapa duit? Kita kena pergi jumpa lu, tanya lu berapa harga semua, barulah kita boleh bedak. Semalam orang cakap nak beli 2 biji kan. Kita tengok gak duit-duit kita semua apa. Betul. Kita terlepas 2 biji. Terima kasih Ada Wakil 50 star Najmi, terima kasih jadi supporter Abu Zibu, terima kasih 145 star Bok Dan, terima kasih 75 star. Terima kasih. Biasalah, orang ada duit belagak lah. Tak, sekarang ni kita nak pergi mana?
Beli kereta. Yelah, beli kereta kat mana? Bapak kau ni kau tak. Eh, aku pandang. Eh, hey, adik hang, kau ajar adik kau sikit. Ni, bangang. Bangang. Hang ingat kita ni duit banyak ke nak beli kereta, beli pi cari kedai kereta, beli. Hang bangang kau ingat kita ada duit kan? Ya, tu. Kita torek lah, mama. Tak, kedai kereta mana ada jual kereta yang murah-murah. Oh, belilah kereta second hand. Second hand pun mana nak dapat. Kita ada berapa duit. Lainlah kalau kita kata curi ke apa benda. Boleh lah, kita. Dah bokeh aku ada ni. Sekarang ni kan zaman moden. Cuba kita tengok kat Shopee ke ada ke tak. Tengok. Kepala Shopee jual kereta. Shopee. Eh, kau cakap adik kau ni sebelum aku rembat adik kau ni kan. Eh, aku pandang betul. Aku dah lama lah nak rembat dia ni. Adik kau apa ni? Ha, ha. Aku jarang bertindak tau. Ya, aku spear arm mulut ke mulut. Tak, semalam aku ada. Weh, bangun terus eh. Dekat website ada budak-budak jual kereta second. Website mana? Ha, nampak kan cakap. Nampak. Website mana? Ha, website ada lah. Mana ada Shopee? Shopee mana ada jerita gila. Ha, Shopee kau nak cari baju ke apa? Siapa jaga Shopee? Ni, tak, ni si bingai. Bangang adikku. Si Bangang ni bingai. Okeylah. Macam tu kita beli kat Lazada. Palep. Lagi sekali bagi dia. Tolong. Aku bagang budak ni. Weh, bengok. Ni aku. Oh, abang pula kena. Daripada kau cakap kat Lazada, baik kau cakap beli kereta order Grab bodoh. Wei, lawak bodoh kau bek. Wei, lawak. Bek, lawak doh bek. Bek, kau lawak doh bek. Kau lawak doh. Aduh. Alah, kena masih 5 start. Masih Hafizul 5 start. Masih. Yang atas tu kalau dia senyum je noh. Mulut atas. Senyum sikit bek. Tengok bek. Cuba senyum mulut atas. Tengok sikit kepala atas. Payung sikit. Ya. Itu dia. Wallpaper boleh bek. Oh, hey, boleh. Oh, betul ke kan? Wallpaper kan handphone kan? Yang tobek tu aku kena baling batu. Aku skodeng nak ni. Nak. Eh, tengok. Mengadap aku sikit. Aduh. Itu dia. Kepala seperti lubang kencing. Sorry eh. Gua apa. Gua nanti kau marah pula. Gua tobek. Berapa inci tobek tu? Tak masalahnya. Aku tengok website tu tak ada. Semalam ada. Eh. Kita tengok. Aduh. Website tu apa nama? Website apa? SX apa benda? SX itu benda bangang. Aduh, kau silap kereta tu. Tak silap aku. Ni. Easy.com.my. Bukan easy. Ni aku dapat website baru ni. Mana? Apa? Apa? Hamster. Woi. Ha ilah kau ni. Jadi kau pula yang kena embat yang. Mudah. Elok tadi kena langkau sampai mampus dengan ni. Mudah. Benda apa? Barang apa? Tak. Barang bawa? Barang bawa? Nak bawa? Mana aku bawa? Aku rasa baik kita bawa. Kita nak keluar ni kena bawa. Eh, aku rasa... Eh, tak yalah. Tak yalah. Jagi polis kita dah baru keluar ni. Polis tahan. Tiba-tiba, bang! Ramai-ramai dalam lah. Pejam mata semalam apa jadi. Tu, depan tu je. 2 biji. Tu, fuck you. Nak cari pasal? Kita kena bawa lah tu. Tu, agak. Eh. Hang ni apa? Haa, tu ya? Yuska? Yuska. Oh, Yuska. Aku semalam ada nampak ah, oh. Tapi saja aku tengah cari. Oh ni. Oh, Yuska. Ada ada. Bah. Ha, nak beli mana ni? Kau nombor dia. Kau nombor dia? Tanya dia apa kereta dia ada. Ah, kau. Lah. Wih, ini kereta macam mahal. Okay. Salin nombor. Aku salin nombor. Okey, 132. 132. 2801. 38 01. Guys, lain share dulu yang mana mau masuk. Lain share dulu guys. Terima kasih pada Ahmad Fahmi 300 star. Terima kasih. Terima kasih. Oh, dia tendang tu. Oh, kepi tak nak. Eh, sekolah. Aku kau lagi dulu. Tadi pun. Betul ke nombor tu 132-2801? Oh, ni buruk sikit weh. Mesti murah. Mana tengok. Mana? Berapa? Mana? Harga tak tulis.
Bangang. Ui, ni buruk teruk ni. Telefon bongok tu, nampak nombor telefon dia tu. Apa kejadah nak beli kereta-kereta buruk macam ni? Yalah, kalau nak buruk style bodoh kita, penduduk kita memang nak kena sistem. Ya, hang duk kira nak style kita berapa duit dan seorang mana ni. Ya kalau ye pun itu kereta karat kot. Bagilah kereta yang biasa-biasa. Ah, bolehlah tu daripada kita jalan kaki. Weh, ni masalah aku jumpa ni tengok perangan. Kalau ada 2 biji, 2 biji kita angkat karat pun karat kira apa. Pangan pelik apa? Nak jual kereta. Nak tahu harga PM. Apa tu aku selalu situ. Alah bodohnya perangai negono ni. Sebab dia bagi tu nampak kan. Anda mencari kereta terpakai, hubungi. Ah, kan dia bagi tahu kat situ. Anda mencari kereta terpakai, hubungi. Ini mungkin kalau orang letaklah harga selalu nak tahu harga PM. Kau ni tiba-tiba kau tolak aku ni apa? Aku dah nampak lah ni. Aduh. Aduh. Aku pening dulu, aku pening. Asal dah. Makanan dah siap lah. Aduh, pening. Sat. Wei. Ha okey. Makiu. Aduh. Aku pening dulu. Aduh. Tekan sikit belakang aku, tekan sikit belakang aku. Aku mulut ke mulut. Tak nak. Mulut kau busuk. Jangan. Aku get strict aku rasa. Aku kena makan lah. Makiu. Mu tak tahu ke apa-apa orang malah. Ya, aku rasa nombor dia tu betul ke tak wei nombor. Ken. Main ni aku nak call. Hang ni macam orang mabuk. Okey, bawa nombor. Kau klik tin normal dia masuk bilik. Bengong nanti ni. Yang mana tu? Aku nampak banyak dia bawa. Okay. Tapi aku tengok dua semua kaki-kaki. Kaki-kaki askar je aku nampak. Kosong satu. Kita ting starti nama dia Zack. Aku kena angkat kau ni. Nama Zack? Oh. Zakaria? Tak ni. Kau semalam kau tak pom jamban eh? Mu nak kocak lah. Kau agak-agak lah. Yang tak pom jamban ni. Ni, abis. Kau tengok tu. Aku dah agak lah. Aku balik, aku turun tidur. Tak ada. Ya, apa lu? Ada sana, aku terketuk sana. Sekejap. Itu. Kuska, bunga. Bukan nak bergaduh, orang nak beli kereta. Oh, nak beli kereta. Jangan marah-marah ada. Tak. Masalah perempuan, pok angkat. Dia kat apa? Apa? Itu waiter ni. Nombor yang nanda dia. Ui, lawak bodoh abang kau. Abang kau lawak. Abang kau lawak bodoh. Pijak muka kau nanti pun tu. Tak. Aku panas lah. Kita nak cari dia lah kan. Tak, sekarang ni dah call belum? Mari aku call lah senang. Apa nombor dia? 132. 132. Bagi aku call. 2801. Bagi aku call. 2801. Wey. Aduh, dia ni. 2801. 132-2801. Hello? Dengar. Dengar. Dia tolak call tu. Bagi aku. Selamat datang ke Jessica Dokman. Maafkan kesilapan saya tadi. Sekejap. Saya bantu. Sekejap eh. Saya save nombor ni. Nombor brother Taji ni. Kenapa tiba-tiba ni pula? Oh, Taji dia dengan saya ni. Dia nak beli kereta juga. Oh, ya. Sekejap eh. Saya suruh kawan saya sikap. Okay, baiklah. Okay. Kau cakap. Hello. Ni. Siapa ni? Kau tak call lagi, bangang. Kau tak call lagi. Jangan beri. Apa nombor dia? 1-3 bapak kau. 1-3-1. Aku ingat 1-3-1 tadi. Apa tadi? Lain kali ambil lah. 1-3-2. 1-3-2. 2-8-1. Apa ni? Penjual kereta. Haa, penjual kereta. Okay, tapi yang bawah ni lawa. Kita mah. Aku beli satu leh yang bawah. Mana? Ampun naik pak orang yang karat. Oh, yang karat kita bawa. Yang lawa tu kau bawa ah. Ha. Oh, panggil kau dengan adik kau lebih kurang. adik kau buat apa? Ni. Aku ketuk. Oi, juga dia kan. Masa duit siling kan? Hei, ada info kan? Oh ya ke? Ada input ke? Lah, kita penat-penat bawa orang semalam. Tak bagi tahu ada input. Dah nak malam dah.
Cepatlah call. Janganlah lari. Mana duduklah sini. Kita nak dengar agak. Bodoh dia ni. Hello. Macam budak kecil kau itin tu. Ya. Ini apa tadi? Yuska.com.my. Betul. Abang. Saya dengar abang ada iklankan kereta. Betul ke? Boleh saya tahu tak berapa harga kereta tu abang? Tanya dulu kat mana kita pergi tengok 3 dulu. Biji. Kalau macam tu pergi tengok dulu. Kita orang pergi tengok dulu abang. 3 biji. Kita orang datang tempat abang. Tempat abang nanti abang okey abang hantar lokasi okey. Lepas tu ni bang, topping saya nak daging. Tak ada. Ini jual kereta bukan kedai burger bangang. Beli lasagna. Eh, tapi nak pergi sana kereta tak ada. Jap. Ikari. Ikari. Boleh. Pergi balik rumah jap. Pasal? Simpan kau punya bodoh. Wei, call Grab. Ada tak Grab? Call Grab. Jaya aku call Grab. Kalau boleh 2 biji ah, 2 biji. Grab. Kau call Grab eh. Hello bang. Bang kerja Grab. Minta ambil kita apa sikit. Saya Grab food. Bukan Grab car bodoh. Dia akan buat Grab food. Ni bangang. Kau ni buang masa tu kau. Okay, itu tu. Dia rasa negasi. Kita naik apa? Tapi kita nak pergi sana macam mana? Dia minta tolong dekat. Tengok, siapa-siapa ada. Minta tolong. Jom. Mantai dia orang kat dalam ni. Ataupun kita jumpa mana-mana tu, kita cakap lah ke dia orang. Minta tolong hantar. Dah sikit. Biar. Ni ada cacah. Assalamualaikum bang. Hantar kita orang ni boleh bang? Tengok ada orang tak? Mana? Saya pun tak tahu location member saya tu. Ni dia ada hantar location ni bang. Boleh bang? Mana masuk tu? Jangan boleh. Boleh bang. Weh, sebiji. Takkan kau orang je. Okey boleh. Ya. Apa? Tuan ni siapa ni? Bawa nama sekojo tak? Okay, aku dukung. Abang ada kerja tak apa? Tu ni. Dia memang polis. Ni kita anggota ke ini? Tu, dalam tu kan dia anggota. Dia nak masuk tugas. Kami nak minta tolong je. Boleh. Baik anggota ni. Kita ni sebenarnya nak balik kampung ni bang. Tak ada dukung. Dekat kampung bang ni. Boleh sorang ni apa? Jap. Wei, kau orang 3 orang jalan dulu. Kan? Ada sebiji lagi kita orang minta tolong hantar. Abang ada kereta ke bang? Tolong hantar bang dia bang. Boleh tuan. Biar kuasa tuan. Weh, polis. Aduh. Weh, kaki aku sikit. Location ni weh. Paletops. Oh, Paletops ke? Boleh jauh lah. Boleh tuan. Hantar dengan Paletops tuan. Boleh. Sekejap. Ada anggota satu lagi weh. Kuasa. Nak hantar. Tengah jalan. Ni. Aku tanya abang ni. Kereta murah ni. Tapi saya kena. Aduh. Bang. Banyak duit tu. Abang. Akan aku berikan waktu dan band forever band story. Walaupun salam, terima kasih Farid. Terima kasih 50 star. Ada motor. Eh, apa kata? Tapi. Tapi. Apa kata? Sini. Okey. Apa kata? Apa kata?
Kami ada kereta lain ni. Aduh. Aduh. Okey tak ni? Kita dah tumpang dia pun cukup okey lah. Tengku ni banyak minta tuan. Atas tuan asal. Mata sakit tuan ni. Mata tuan sakit ke tuan? Sakit juga. Ya Allah, saya pergi mana? Aku dah sisi lah ni. Tuan ke arah pala top tuan. So highway bawah tu tuan. Ni depan. Ah, depan tuan. Depan sana tuan. Ah, tak apalah tuan mana-mana je tuan. Jadi pergi pala top tuan. Ni depan tuan. Depan. Straight. Straight ni tuan. Kiri ni. Tuan straight je. Masuk jalan belah sana nanti. Tu. Ke kanan ni tuan straight je. Tuan, saya nak bareng je tuan Nak. Apa dia? Ni apa? Saya punya lenguh ah, saya punya leher. Saya nak rehat jap. Kau nak aku pijak? Tak nak. Aku nak rehat. Okey, time ni lah aku boleh baca komen korang. Guys, dah lama kita tak bersembang guys. Guys, dah lamanya kita tak sembang guys. Ya Allah. Apa dia tuan? Panggil dia Iza. Oh, Rizal. Tak menyesalkan tuan, ya? Tak apa. Terima kasih, tuan. Tak apa, sama-sama. Dia apa ni? Dia kata kedai sana. Dia apa? Dia alih kereta. Dia apa? Dia apa? Apa dia? Sandy share. Okey. Bagi lokasi lah. Okay. Kat ni sini show. Jap. Sini show tuan. Kat sini. No, sini. Jauh bunuh. Apa job ini? Tengok je. Hari tadi kereta siapa kena bakar? Oh, itu Fatah Aziz. Aduh. Tu petang tadi tu. Serangan cukup. Baru masuk. Bila nak masuk je lag. Sabar je, sabar. Apa khabar aku? Sihat, alhamdulillah. Itulah, apa, lately aku tak baca komen apa semua kan. Aku just fokus apa. Streaming semua. So kalau time-time macam ni boleh lah aku nak apa sembang-sembang korang sekejap. siapa yang apa free tu line saya. Okey, line saya. Menangis. tuan kiri tuan. Yeah, tuan. Yeah. Sini. Tak tahu. Ya. Dah sampai. Jom. Okey. Jom. Terima kasih tuan.
Faster, faster, faster. Sabarlah, aku tanya dulu. Oh, sini eh? Ui. Berapa ni, bang? Banyak ni, bang. Bajet abang berapa? Berapa kita ni kalau kita ni? Okey, jap macam ni ya. Okey. Sekarang ni terima kasih Putera Pian 50 star, terima kasih. Doakan ayah saya cepat sihat lawan kanser, guys. Doakan ayah Putera Pian lawan kanser, guys. Cepat sihat, guys. Eh? Dia melawan kanser dan cepat sihat. Kita doakan. Amin. Cukup ah. RM35,000 kalau kita ampuk kolek ramai-ramai bagi aku. RM35,000 sebiji untuk ni. Kenapa kan kau pula? Ni aku nak ambil ni. Eh, apa hal pula nak ni? Belum. Kau kenapa? Oh, ni apa? Ui, ni kita apa ni? Apa ni? Itu ni? Oh, ini bukan karat. Tengok tadi macam karat tu. Ini belakang sana ni. Alamak, polis pula, ui. Aduh. Tapi ni pun mahal juga ni, 100 lebih ni. Eh, polis weh, macam mana? Takut lah. Owner dah. Ya, tuan. Ini pun satu je saya dapat. Ini saya jumpa tau. Kau orang bagi. Bang, ada apa tuan tu datang? Tuan. Eh, bang. Ada tuan tu datang pun. Terima kasih, cak-cak. Assalamualaikum, tuan. Saya bantu. Baik, bagi dia settle ni. Dia bagi dia settle. Bagi dia pergi depan. Esok okok dulu. Kita 6 orang. Sebiji kereta RM35,000. Tapi itu kereta tu. Tak, itu part kereta hitam tu. Mahal. RM35,000. Bagi RM35,000. Senang kau orang kerja kau. Kau. Nak lepaskan kau. Dia paling murah kat situ. RM6,000 ke RM7,000 dia kata tu. Yang kereta tabuk tu. Kok buruk tu? Betul-betul terima kasih 100 star. Syahiran Aiman terima kasih 75 star. Terima kasih. Fikir modal nak buat macam ni. Janji lepas kita pergi mana ni. Kita tumpang polis tu. Kecil punya hal lah. Macam mana? Kita ada berapa biji tu? Kau kalau kau angkat yang berapa tadi? Berapa 35 tak. Aku rasa kan. Aku rasa kita ambil yang tu lah. Yang apa kereta oren tu lah. Kita ambil lah. Tanya ada 2 biji tak? Oren kau berkarat. Ah tu polis itulah. Polis dah gerak. Cerah. Tak kita ambil je ni. Ya, polis dah gerak cerah. Murah. Jadi ada duit kita beli ah ni. Okey. Tuan. Tuan. Terima kasih tuan. Tak tuan, terima kasih. Kita tunggu ni nak umpah ah. Tuan kami minta tolong. Tuan ni okeylah. Tuan tak dengar apa benda. Tak dengar pun. Tak dengar tuan, tak dengar tuan. Tak tuan sakit ni. Apa dia? Kita orang minta tolong je tadi. Tak cakap pun nak bagi upah ke apa. Ha. Tak apa. Saya tolong ikhlas. Terima kasih tuan. Murah rezeki tuan. Terima kasih tuan. Baik tuan. Eh jom, saya tengah apa tu. Okay. Cuba kau tanya dengan stok kita yang kira sain-sain 7K, 8K. Okay. Biar aku tahu. Aku pandai. Relax. Bang. Sini bang. Boleh. Kami tak nak 2-seater. Aku pergi tanah sekejap. Boleh tak kalau kita orang dapat kereta ni 2 biji? 2 biji eh. Harga lebih kurang berapa bang eh? Okay, kalau tadi saya cakap berapa, saya lupa lah. RM4,000? RM4,000? Kalau awak beli dua, ni kata ni RM4,000. Sampai kita diskaun sikit lah. Kalau beli dua, awak dapat dalam RM6,000 lah. RM6,000 eh? Sekejap eh. Baik, saya cakap dengan ni, dengan adik-beradik saya dulu. Eh. Macam mana? 2 biji RM6,000. 2 biji RM6,000 macam mana? RM6,000 ke RM1,000? 2 biji RM6,000. Weh, 2 biji RM6,000 elok sangat tu. Apa je? Okay, sekarang kau ada apa? Ha? Rotek memang tak ada. Abang, rotek ada. Dalam pokok. Ya, saya. Rotek ada, bang? Ada, saya ada. Rotek yang ni. Oh, yang tadi tak ada. Oh, tak ada, ha? Oh, kalau atas jalan, kalau jumpa polis, pisang lah. Pisang lah. Ini modi semua dalam dah semua okey lah? Ini saya dah modi dah. Ini semua full punya. Engine semua full di charge punya. Cuma turbo dia ajak tak hancik sikit. Eh, Kari. Awak kena terjun. Yalah. Cepat. Wey,
Tapi tu okay. Dah rembat ni sebiji kan. Macam tak, kau diam, kau diam. Kita ambil 2 biji lah. Apa dia? Kita ambil 2 biji tu lah. Kita ambil 2 biji tu. Okay, jom. Kamu nak bayar? Bayarkan dulu, Bek. Melo. Kamu bayarkan pula, wey. Itu. Kau bayar dulu tu, Bek. Bayarkan dulu, Bek. Bayar dulu, Bek. Kita orang tak ada duit, Bek. Itu. Kau je dah buat ikon mebeng. Dah lah, Bek. Kau tu. Tak payahlah. Jom. Tu ada juga. Bayar dulu cash, bang, boleh? Ah, cash boleh ke boleh. Awak nak dua biji, kan? Bang, kalau boleh, bersihkan dulu benda, bang. Yang ni buang. Baiklah. Baiklah. Kita nak tunjuk kat rider berbapak kita ni. Apa benda kau ni? Nantilah kita dah ada job apa semua, buat job besar-besar semua. Kita belilah kereta macam tu. Aduh, aku cermin tak lepas sangat ni. Kau tunggu dah. Ilah. Kau dah bagi dia cash RM6,000. Dah. Kereta satu lagi kat mana, bang? Jadi tu baik. Nak kereta orang pergi ambil ke? Biarlah di bawah. Oh ni beria sangat ni apa ni? Tadi. Aku ni dia nak senang. Sekejap eh. Aku record. Peace to Master Peace. 555 Star Peace to Master Peace. Aziz to Master Peace. Peace. Ini konten ni lah. Kita orang punya konten apa? Untuk konten adik-beradik. Pasal untuk kau tak nampak budak-budak lain. Ini memang konten adik-beradik. Adik-beradik punya konten. Yang tu takkan smart kita. Itu untuk dua. Kau lepaskan kau ya. Abis. Dengan adik kau. Dah boleh ambil ya? Belum lagi. Aku tengok dalam. Dia pergi ambil stok sebiji lagi saya tanya. Haa ya. Lepas tu kita jalan terus gerak. Macam ni juga. Haa sebiji macam ni. Habis aku nak makan apa. Okey lah kan. Boleh bawa pergi mana-mana. Kan. Boleh tak ada. Boleh kita jalan kaki tumbang orang kan. Dia boleh minta polis weh. Aku dah cuak tadi. Weh cuba tengok tu. Tukar. Tukar. Tak tengok. Tak, aku tak tengok eh. Awak-awak ni nak pergi kunci. Saya tak bagi nangin. Kita tiga ni. Tiga ni. Kami. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Tak apa lagi seorang driver. Saya. Awak ini kunci dia. Tapi kunci dia bengkok sikit lah. Awak kena betulkan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Cepat lah. Dia orang naik sana. Abel naik sini. Tak, dia macam ni. Basuh nak. Teman-teman. Eh, kita kena cuci dulu ni. Dah cuci mana ni? Cuci. Dah ni? Sekejap, kita berhenti tepi ni. To change your